Oke guys, itu jembatan Pocokan ya. Kali ini aku mau berkunjung atau mau lihat-lihat pantai yang ada di Pocokan. Namanya yaitu Pantai Pandela. Untuk lokasinya sebenarnya ini masih di daerah Bangkalan juga. Gak jauh dari wisata mangrove Pencaran ya, tinggal ke utara dikit sekitar ya kurang lebih 10 menit ya. Iya, itu tadi ada jembatan itu belok kiri ke arah barat. Tinggal ikutin jalannya ini terus ke barat. Gak nyampe 5 menit. Video sebelumnya saya udah upload pantai-pantai yang ada di Bangkalan guys, mulai dari pantai Tengket 10, pantai Telango, Tanjung Bumi, terus Pasir Putih, Mudung, dan sekarang pantai yang ada di Pocokan yaitu Pandela. Seperti yang kita lihat, kondisi jalannya sudah di aspal ya, lumayan bagus sih. Terus di keliling ada sawah-sawah gitu, bagus untuk pemandangan sih. Di sini belok kanan guys, belok kiri guys, jangan sampai salah. Ada tulisannya itu di depan. Channel guys, sekarang lagi di pantai mana ini? Pocokan. Pantai Pocokan. Saya penasaran, saya berkunjung ke sini. Begini keadaannya, sepertinya tidak terawat ya, soalnya pasirnya bukan pasir putih, pasirnya kayak berlumpur guys. Ada sebagian pasir, ini bukan pasir ini. Ini kayak bekas kulit kerang, bukan pasir. Jadi ini pasirnya, pasirnya berlumpur. Ini kurang bagus kalau buat bersantai-santai, buat berlibur. Kalau buat cari kerang kayaknya bagus di sana itu. Cari kerang. Kerang apa itu? Nah itu tuh para pencari kerang. Ini masih mungkin dalam proses. Nah, masih dalam pembangunan. Apa pak? Oh cari kerang. Iya kalau mau cari kerang lewatnya lewat situ. Lewat sini? Iya itu mas-mas itu. Jauh ya ke sana ya? Ya iya itu paling. Tapi motornya nggak diparkir. Mau ke sana? Enggak sih, cuma berkunjung ke sini. Oh itu berangkat jam berapa orang cari kerang? Berangkat? Iya ke sana. Oke, terima kasih pak.
Biasanya ada pasti, cuman sekarang yang sudah kok banyaknya pohon merak. Ya, itu dijual. Jadi pantai di sini ini bukan buat wisata kayaknya, jadi buat cari kerang kayak gitu. Sana tuh jauh. Kalau buat wisata mungkin harus perlu dibangun lagi kayak di sini, baru bagus.